ばいやばい、これやばいよ。体でついたらしい。Pemain voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, bersama timnya Red Sparks, akan berlaga melawan Express Y Haifa sore ini dalam Liga Voli Putri Korea Selatan, Korsel. Megatron julukan untuk Megawati siap beraksi untuk pertarungan melawan Haifa. Megatron kembali melanjutkan pertempuran bersama Red Sparks di Liga melawan Gimcheon Korea Express Y Haifa. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Gimcheon Gymnasium, sore ini. Red Sparks memiliki peluang untuk meraih kemenangan atas Haifa, mengingat Haifa belum pernah memenangkan 3 pertandingan awal mereka. Haifa menderita kekalahan dari iPeppers dan IBK Altos dalam pertandingan kandang pada tanggal 22 dan 26 Oktober, serta takluk dari Hillstate pada laga tandang tanggal 31 Oktober. Haifa juga punya catatan negatif di Kovo Cup yang berlangsung akhir September lalu, di mana mereka gagal lolos dari fase grup. Saat ini, Haifa diisi oleh pemain-pemain seperti Kim Daeun, Bae Yuna, Kang Sofi, dan Yim Yung Ok. Terdapat pula pemain asing Merlin Nikolova asal Bulgaria. Mega, pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur, Jatim, mengungkapkan tekadnya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia berkomitmen untuk berjuang keras demi memberikan prestasi terbaik bagi tim. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 merupakan musim kedua bagi Mega. Sebagai pevoli berhijab pertama di Liga Voli Korsel, Mega bertekad untuk mencapai pencapaian terbaik bersama Red Sparks. Ia menjadi andalan utama di sektor serangan Red Sparks dan tampil mengesankan selama 3 laga awal musim ini dengan tinggi badan 185 cm. Sebelumnya, pencapaian gemilang ditunjukkan oleh pemain asal Jember itu di musim lalu, di mana Mega berkontribusi besar bagi keberhasilan Red Sparks menembus babak playoff setelah menempati peringkat ketiga klasemen. Ini menjadi playoff pertama bagi Red Sparks setelah 7 musim terakhir. Penampilan menjanjikan terus ditunjukkan oleh Megatron saat mendampingi Red Sparks di turnamen Kovo Cup 2024. Bersama duet barunya, Vanja Bukilic, Mega tampil cukup agresif, membawa Red Sparks melaju hingga babak final sebelum mengalami kekalahan. Prospek positif di turnamen pramusim itu membuat pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, ingin timnya bersaing dalam perburuan gelar juara. Langkah meyakinkan sudah ditunjukkan oleh Red Sparks dengan 2 kemenangan dari 3 laga di awal musim ini. Mega juga memiliki catatan performa yang baik meski tidak terlalu menonjol dalam pertandingan terakhir saat Red Sparks kalah 2-3 dari Hwaseong IBK Altos. Hingga kini, Mega telah mencetak total 60 poin, menempatkannya di posisi kelima klasemen top skor sementara. Tidak hanya meningkatkan daya serang Red Sparks, hadirnya Mega juga membawa dampak besar di luar lapangan. Secara tidak langsung, Mega berhasil meningkatkan popularitas Red Sparks dan Liga Voli Korea, bahkan di kawasan Asia Tenggara secara umum. Oleh sebab itu, Kovo sebagai Federasi Bola Voli Korea Selatan menerapkan kebijakan baru melalui draft pemain Asia yang menyebar ke lebih banyak negara. Menyadari hal ini, Mega tidak ingin berpuas diri, mengingat persaingannya akan semakin ketat dari sebelumnya. Saya mendapatkan perhatian dan kasih sayang pada musim lalu, saya anggap itu sebagai dorongan untuk berusaha lebih keras, ungkap Mega pada hari Sabtu, 2 November 2024. Ia merasa senang dapat berkontribusi untuk meningkatkan popularitas Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Dengan adanya perluasan kuota Asia musim ini, semakin banyak pemain yang akan bergabung. Oleh sebab itu, saya akan bekerja lebih keras, tegasnya. おおすげえ。